Beredar sebuah video yang menayangkan seorang wanita disebut seorang atlet binaragawati bernama Anoy Rose ditendang oknum driver ojek online di kawasan Kota Bandung viral di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @perangmedia, terlihat wanita tersebut datang ke Polrestabes Bandung didampingi oleh kuasa hukumnya pada Senin 7 November 2022 malam untuk melaporkan peristiwa tak mengenakan yang dialaminya. Sebelumnya sempat viral penganiayaan yang dilakukan oknum pengemudi ojol terhadap calon penumpangnya. Diduga hal itu dilatar belakangi oleh perasaan kesal sang pengemudi lantaran pesanannya dibatalkan oleh penumpangnya tersebut. Malam hari ini kami sudah melakukan upaya hukum dalam bentuk laporan di kepolisian Resort Kota Besar Bandung. Semoga upaya hukum ini dapat mendapatkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi klien kami, Bu Anoy. Salam. Cakap. Sip. Oke. Thank you. Hey. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.